malam semuanya. Berjumpa lagi di Ada Show. Semua ada. Wow, luar biasa. Malam hari ini kita sudah kehadiran dua bintang tamu yang keren banget. Yang pertama adalah Master Impersonate Gilang Dirga. Terima kasih. Dan si cantik jerita Mawar The Jong. Mana aja begitu kalau aku. Dre, lu kan juga bisa kan niruin impersonate-impersonate? Aku? Hah? Ya bisa. Lu pernah kan lihat lo beberapa kali? Beberapa ya. Coba. Yang mana? Terserah kamu. Itu pernah ngikutin impersonate Pak Tatang kan? Gak ada. Pak Tatang gak ada. Loh, itu Pak RT di rumah saya. Nah, itu Pak Tatang. Dia bisa niruin? Dia bisa niruin. Gila. Jangan malu-malu lah, cobain lah. Ayo. Masa malu. Apa sih? Gua kenal juga kakak sama RT lu. Patah, datang lagi. Gak tau. Tapi sebenernya tadi, itu yang lagu terakhir itu lagu sahabat saya. Oh iya? Nah, yang gimana tadi? Go bawah. Itu salah. Gimana emang? Jadi yang bener sebenernya gini. Ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Itu. Ke depan, dan ke belakang. Terus putar balik. Nah, itu kalau nggak salah yang intro pertamanya 11 pangsit ayamku. Lu pada pulang aja Gil lu. Eh duduk dong, duduk di sana. Silakan Bang Mawar dan juga Gila. Mawar. Pada berisik ya, panggil-panggil gua Mawar, kurang ajar lu. Ntar lu tulis lagi bukan nama sebenarnya. Gilang, kenapa ngomongnya harus gitu? Karena ada Mas Andre, ada Bang Andre. Oh, ini keren ngomongnya gitu. Ah iya, tadi kau karena efek ini. Oh iya, coba pakai. Entah kenapa kalau pakai ini tuh kayak tiba-tiba lagi ngomong sama gue bisnis. Gilang harga Mas Ari biasa aja. Tuh. Pengen. Dia enggak percaya katanya ini. Enggak percaya loh. Kan tadi janjinya konsepnya mau semi live, masa diterus-terusin? Loh, enggak, kita mau tahu, yakinkan Mas Andre. Enggak bisa. Konsep itu tetap harus disepakati. Harus disepakati. Jangan disepakati. Awas ya, jangan suruh ulang ya. Bilang. Ya bang. Ya bang, ya mas. Bang kesini. Bang yang kesini. Maaf. Untuk jadi impersonate itu kan gak gampang. Oh susah. Susah banget niruin begitu banyak orang dan bukan cuma suara lo sampai ke gaya terus mimik muka. Betul. Itu sekedar gift atau lo pelajarin? Mungkin ada giftnya ada, secara basic punya, tapi tetap dipelajarin. Salah satunya sering liatin Bang Andre juga, kan Bang Andre kan juga impersonator juga kan, lengkap, paket lengkap lah. Jadi karena kalau impersonate itu kita nggak cuma pelajarin gimana look-nya aja, jalannya juga ya Bang ya. Dipelajari. Terus gaya ngomongnya juga, karena setiap orang tuh ambil narik nafas aja beda-beda. Kalau Mas Andre cari nafasnya gimana yang kamu pelajarin? Kalau Bang Andre? Nah gitu. Kalau Mawar? Nah, kalau Mawar enak nafasnya. Kalau gua? Oh karena suara Mas Andre tinggi. Oh jadi? Jadi? Gitu. Nah, ya jadi seperti itu ya. Untuk ke Gilang. Apaan ya. Seperti itu? Ya? Tadi melanjutkan pertanyaan Mas Ari. Siap. Berapa impersonate yang lu kuasain? Kalau berapanya kemarin sempat ngitung ada 50-an. Itu yang di Indonesia. Kalau yang di luar negeri, iya. Wow. Karena penyanyi-penyanyi juga iya. Terus ada beberapa tokoh-tokoh juga. Nah kalau yang di luar negeri, gue lagi belajar sama si Christo Emmanuel. Gitu. Untuk pelajarin karakter-karakter tokoh kartun, aktor luar negeri dan lain-lain. Dan semuanya itu punya durasi yang berbeda-beda dalam mempelajarinya. Ada yang gampang, ada yang ternyata harus lama gitu. Yang paling cepat itu gue coba, waktu itu cuman disuruh sekali langsung dapat itu adalah Mario Teguh. Waktu itu langsung Mario sekali dapat. Ah, gue juga bisa Mario Teguh. Coba mas. Itu aku tuh terus terang juga seneng, terserah nih mau ditayangin apa enggak ya. Gue seneng mempelajari Mario Teguh. Tayang kok. Apa panggilannya? Sobat Super. Ya, Sahabat Super, dalam kehidupan ini begitu banyak hal-hal yang bisa kita raih dengan sikap yang positif.
Itu. Ya, itu dia. Itu benar tuh. Susah. Itu benar. Gak usah ngiruin. Secara polanya Mas Ari udah benar itu. Jadi sahabat itu. Super panggilan dulu, terakhirnya diakhiri dengan itu. 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 Nah, itu. Udah benar. Bukan begitu Mawar, Pak Mario? Betul. Kalau Mawar punya kemampuan impersonate enggak? Enggak. Kita ngobrol berdua aja yuk. Iya. Biar ngobrol. Kayaknya kalau mereka lebih banyak bercandanya. Mas Ari, ingat ini acara bukan untuk talk show berdua, tapi ini acara untuk kita nikmati bersama. Oke. Jadi kita harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Tadi dalam mengemas acara ini saya pikir kalian sudah asik dengan satu tema. Dan tema tentang Mawar bisa membuat sahabat super semuanya terinspirasi. Ya, sahabat super. Nah, Dewi juga bisa. Bisa impersonate? Enggak bisa sih. Belum tertarik juga ya? Belum. Ah bohong kamu, sekarang kamu impersonate bidadari kan kamu? Wow! Nah, kalau Mawar kira-kira bisa menirukan karakter seseorang gak? Seperti suara lah mungkin gitu. Enggak sih, tapi mungkin kayak ciri khasnya Britney Spears ya. Oh kamu suka Britney Spears? Suka, tapi... Nggak ada susah sama-samain semua lu. Bener Mas Ari, aku juga kesel banget, maaf ya Mas. Ini gua kesel banget bang. Coba dong, coba. Kayak Britney Spears. Ya ampun, bagus banget. Cantik lagi kamu. Lagi-lagi coba, terusin abis seneng, iya. Terus? Abis itu aku nggak tahu. Baby. How am I supposed to know? Itu Britney Spears. Gimana? Coba. Nah. Lagu Korea bisa juga ya? Iya. Iya, Korea. Gilang duduk. Kan yang disuruh beri ini Mawar. Ya iya Mas. Amazing. Tapi nggak ada mirip-mirip ya sih. Tapi keren. Ya. Kamu juga bisa kan? Siapa? Kamu. Britney Spears. Inul. Coba dong Gilang. Sekarang Gilang. Agnes Monica. Nasar. Seperti jago banget Nasar. Inilah dia Nas. Terakhirnya gimana? Janganlah berlalu. Keren banget. Dek, ini bener ya. Gue merinding nih. Karena gue tuh nyanyi lebih dari 30 tahun. Iya. Dan kemudian ketemu langsung, interaksi langsung di sebuah acara di mana seseorang bisa bukan cuma menirukan suara, sampai gayanya itu buat gue itu keren. Gila, itu luar biasa. Saya juga waktu pertama ketemu Nasar, saya merinding, Mas. Karena lagunya bagus. Karena lagunya bagus. Lagunya bagus. Iya, kan? Bagus lagunya. Bukan karena orangnya intimidatif. Ketemu Arman enggak merinding dong? Enggak, kalau Arman biasa. Pas ketemu Nasar entah kenapa merinding, terus saya langsung merapatkan diri. Sekarang kita coba Freddie Mercury. Freddie Mercury. Oke. Naik nih. Aku layang tetap memeluk. Itu siapa? Itu Anang. Itu Anang Mercury. Oh, jadi yang benar ya? Iya. Coba lagi. Tapi lumayan tadi gininya. Lumayan. Dapat ya, dapat. Lumayan, benar. Ayah, dalam hati sampiku rindu. Itu Ebit. Hah? Ebit. Hah? Itu Ebit Gade. Itu penyanyi yang setiap diundang enggak pernah datang. Kenapa? Ebit Gade. Queen. Queen. Nah, ini baru. Mama. Nah. Curhat dong, Ma. Hey, itu Mama Dede. Hah? Beda lagi. Oh, itu Mama Dede. Itu Mama Dede, curhat dong, itu beda. Oke. Coba lagi ya. Mama, izinkan aku sekali lagi ya. Oke. Aku akan berusaha. Ya. Dek, keren banget ini ya. Ini tidak layak untuk ditertawakan. Kenapa? Ini luar biasa. Keren banget, genius. Luar biasa, kira-kira. Genius. Walaupun dia pleset-plesetin lagu, tapi...
keren. Untungnya dapat. Tetap menjaga marwah lagu tersebut. Iya. Nanti kapan-kapan kita collab ya? Ayo mas, siap. Aku butuh yang suara yang gitu di lo. Nah itu iya, aku butuh. Oke mas, siap mas. Di lagu-laguku. Siap. Iya benar mas. Oke, semakin seru dan semakin panas acara ini ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap di Ada Show. Semua ada. Ini lagu luar biasa, gue sering manggung bareng dulu dengan band aslinya dan ketika dibawakan ini luar biasa. Leto dulu ya, ini grup band ya, Leto. Ini terinspirasi dari jenis makanan. Dari oh iya? Iya benar, Lento. Oh, Lento. Serius nih? Serius, Lento itu makanan kedelai, kedelai yang digoreng di Surabaya, Lento. Oh, dan memang ini band dari Surabaya? Dari Jogja. Dari Jogja. Kawan, tapi pertanyaan aku gini, kenapa kamu mengcover lagu itu? Kamu tahu lagu itu sebetulnya sudah pernah ada di tahun 90-an? Tahu, itu salah satu lagu favorit aku juga pas masih SD. Berarti kamu tahu lagu itu ya? Tahu, tapi lagu ini dipilihin sih. Dipilih sama manajemen untuk kamu nyanyikan gitu. Pas sama banget. Sama labelnya. Labelnya pas banget loh kamu nyanyi lagu itu, bener bagus sekali. Ya, hebat. Bagus banget. Keren. Dan pemilihannya tepat. Serta lagunya bagus. Serta mulia. Mulia. Lagu itu bagus sekali. Ya, karena panjang umur, serta mulia. Makanya lagu itu bisa panjang umurnya, karena serta mulia. Yuni. Udah mas, udah. Selanjutnya kita akan bahas konten YouTube-nya Gilang tentang How to Become. Yes. Dimana konten tersebut Gilang menirukan beberapa tokoh publik. Nah, gimana itu? Ada kesulitan atau kendala buat Gilang ketika mengimpersonate tokoh-tokoh tersebut? Kebetulan di situ kan aku kan nggak sendiri, Bang Andre, ya. Mas Ari. Jadi bertiga, ada si Christo Emmanuel sama si Bimo. Bimo yang selama ini di skena. Bimo, drummernya Netral tuh. Bukan. Drummernya Netral, Eno ya? Eno. Yang dulu Bimo. Oh, yang dulu Bimo. Iya, iya. Ya, lalu... lalu abis itu kan... punya keahlian masing-masing. Untungnya Christo juga lebih jago. Jadi belajar dari dia. Untuk oh lebih jago Christo? Lebih jago Christo. Mending undang Christo dong. Iya. Lu gak bilang waktu kemarin diundang. Kenapa? Mungkin oh. Dia sengaja gak mau undang karena takutnya Gilang ke saya. Iya. Tadi sebenarnya Christo mau datang cuma aku sikut. Jadi dia tidak bisa hadir. Ini ada di klinik lagi terletak. Lagi masa orang disikut? Lu sikut bagian apanya tadi? Aku sikut bagian ini. Tengkuk. Ginjal. Ini apa namanya? Ini bukan tengkuk dong. Kalau tengkuk tuh di sini. Oh ini tengkuk. Kalau ini apa? Paru-paru. Jadi di sana tuh belajar secara detail mas. Contohkan. Misalnya nih, kalau mau menjadi sosok Deddy Corbuzier. Jadi... kalau Deddy itu kan cara bicaranya, intonasinya dan lain-lain beda. Kalau Christo mengajarkan waktu itu begini. Jadi dagunya harus dimajuin dulu. Ya, kita ajar ya, kita belajar ya. Ya, kita belajarin deh. Pandai, kita belajar ya. Ya, kita belajar ya. Dagunya maju. Dagunya maju nih, kayak gini. Terus intonasi ngomong dia gini. Kalau gue nah, kayak gitu. Okay. Dia selalu gitu. Wah, Andre dulu coba. Kalau gue. Enggak, itu lebih mirip Caesar kalau gitu. Ya enggak bisa balik, enggak bisa. Oh iya gitu-gitu benar. Dia gitu. Kalau gue. Nah, terus sama naikin alisnya satu kalau tiap kali ngomong. Susah ya. Dan intensitasnya dia tuh tensnya harus kayak orang emosi. Jadi sekali ngomong, gue enggak akan mungkin pernah ngadepin lo lagi. Tapi gue gak akan pernah mundur dan gue akan selalu ingat orang yang ngejatuhin gue. Gitu. Coba. Itu diajarin gue. Gue akan... coba nih. Nih, masih gua, bisa nih. Gue akan selalu ingat sama orang yang ngejatuhin gue. Dan gue akan selalu ingat lu. Gitu. Kayak gitu? Mirip banget sama Cepot. Iya, Cepot bayang. Yang bener. Mas Andre ini bisa nih, Mas Andre. Ah, ini Tante, ya. Andre kan impersonator. Susah. Jadi gak bisa. Ah. Jadi, tuh. Gue. Gimana matanya? Gimana? Susah ya, muka gue berlipet-lipet jadi. Jangan ini deh yang lain. Yang lain ya? Tokoh dong, tokoh. Tokoh ya? Tokoh kan. Kita coba Bapak Jokowi ya. Kemarin kan aku habis upload juga. Nah, kalau Pak Jokowi itu kalau berbicara, biasanya beliau tangannya itu di depan. Kemudian tangannya di depan enggak di sini, depan badan. Ya. Nah, tangannya begini,
Terus intonasi dia berbicara itu pasti selalu ada gini. Ya, saya. Ini kita jangan ke warna suara dulu, jangan ke timbrenya dulu ya. Ya, saya adalah begini. Ya, tapi ya gitu. Oh iya. Beliau bisa tuh. Gue bisa tuh. Coba mas. Ya, kebijakan ini dibuat untuk. bisa begitu. Nah sekarang rendahin lagi, turunin lagi suaranya. Di dalam menghadapi situasi pandemi ini, sebaiknya kita semua masyarakat Indonesia bersatu padu. Kayak gitu? Bisa, hampir mirip. Tapi tadi agak membelok ke Mario Teguh. Itu karena tipis banget perbedaannya. Jadi kalau Pak Jokowi mungkin bisa begini. Ya, Mas Ari, Mas Andre, terima kasih sudah mau ya, mengundang saya ke acara ini dan saya bangga. Iya. Leo gitu. Iya. Mungkin gak terlalu mirip, tapi intinya cara beliau berbicara seperti itu. Mawar bisa nih, Mawar. Mawar coba, bisa. Mawar. Ya, saya ya. Adalah Mawar. Gak ada lain, lain. Sekali lagi. Kita bisa mengungkapkan fakta tersebut. Bulu matanya Mawar bulu itu. Matanya Mawar bisa kuat menahan tusuk gigi. Oh iya? Kakinya bisa sampai kepala dan main hula hoop sambil nyanyi. Oh. Luar biasa. Kita akan tes. Jago banget. Emang ya bisa? Sebelum bertanya, sebelum mulai, itu bulu mata asli ya? Ini asli sih. Bukan pasangan kayak Pak Andre ya? Pesta siapa ini? Kayaknya aku yang pasangin deh, biar tengah coba. Dan kakinya bisa sampai kepala. Ah gimana? Pakai rok. Oh iya susah, jangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita pengen lihat. Kamu mau kakiku sampai kepala kamu? Jangan dong. Coba. Coba Mawar pakai ini sekarang. Oke. Okay. Bisa main hula hoop sambil nyanyi. Ya. Coba. Lagu apa Mawar? Harus bahagia. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih keren. Yeay. Tapi keren gak cukup. Asik. Yang paling penting kita harus bahagia. Yeay. Yeay. Keren, lihat tuh. Keren makin kan? Makin seru malam ini, Gilang, makin luar biasa. Bentar. Gilang bisa sambil push up. Bisa sambil push up. Gilang coba. Duh. Sambil pipis. Seperti mati lampu, seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam dada berlalu. Luar biasa. Bintang tamu kita ini memang membuat kita bangga ya. Sekali, jangan ya. Kemana-mana, masih tetap di Ada Show. Semua ada. Luar biasa Mawar De Jong, kita kembali lagi Ada Show. Mantap. Mawar, itu lagunya enak banget, itu lagu siapa sih? Lagu aku. Lagu kamu itu? Oh my God, enak banget itu lagu. Pinter bikin lagu ya. Bukan aku yang nulis. Oh bukan. Enggak penting, kamu cantik udah itu. Enggak usah modus. Semua dibilang cantik, kemarin juga gitu. Ian Kasela dibilang cantik. Enggak gitu loh. Mawar. Kali ini sekarang kita akan menantang Mawar untuk bermain games tebak suara bersama Mawar De Jong. Ya, jadi rules-nya adalah seperti ini. Kamu cukup menebak saja, akan ada 3 peserta yang suaranya mirip banget seperti Ari Lasso. Ya, Mawar tinggal menebak suara nomor berapa yang betul-betul asli suaranya Ari Lasso. Dan kamu boleh menanyakan kepada 3 peserta tersebut, seperti misalnya interview suruh dia nyanyi ke, atau mungkin apapun lah yang ada hubungannya dengan sosok Ari Lasso. Oke. Ya, mau duet juga boleh. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Mawar mau nanya apa? Silakan. Oke, karena ngapain pakai mic? Enggak apa-apa. Karena ini kan mengimpersonate Mas Ari. Ya. Jadi gimana kalau kita minta nyanyiin lagu Hampa? Silakan. Entah di mana kita
kita kan selalu bersama. Walau terbentang jarak antara kita. Oh, oh, oh. Udah ketahuan gak sih itu siapa? Ini kok dari Hampa ke Muksinkah ya? Muksinkah. Itu peserta pertama. Oke. Okay. Kita langsung dengarkan peserta yang kedua. Oke. Okay. Silakan. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Sudah mulai bisa membedakan mana yang Ari Lasso, mana yang Ari Losa. Yang ketiga. Yang ketiga mau coba lagi? Peserta yang ketiga. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Oke, sudah tiga peserta menyanyikan lagu Hampa. Kamu boleh mengeliminasi dari ketiga itu. Mana yang benar-benar gak mirip Ari Lasso boleh kamu buang. Yang nomor satu udah ketahuan gak sih itu siapa? Bukan dia ya? Bukan. Ari Lasso ya? Bukan. Berarti yang mau kamu eliminasi peserta nomor? Satu. Nomor satu? Ya, peserta pertama sudah dieliminasi. Untuk itu silakan peserta pertama untuk keluar dan menyanyikan lagunya yang tadi. Silakan. Berarti Mawar sudah bisa menebak ya? Kalau yang pertama ini pasti gak mungkin Ari Lasso ya. Karena udah dari kombinasi lagunya itu. Kombinasi lagu udah diplesetin sama dia ya. Kenapa ya. Anda berusaha ingin menjadi Ari Lasso? Saya sangat ngefans sama Ari Lasso. Dulu saya ngefans sama Ari Tulang. Tapi setelah saya gak ngefans, saya cari Ari yang lain, ketemu sama Ari Lasso. Katanya kamu sebelum Ari Lasso, kamu sempat mencari Ari Daging ya? Sempat waktu itu, ya. Cuman dagingnya sudah kuhabiskan. Oh. Oh gitu. Ya udah kalau begitu terima kasih ya, maaf ya di eliminasi ya. sedih dia. Oke, kalau gitu tinggal dua peserta lagi. Nomor 2 dan nomor 3, silakan. Mawar ingin bertanya apa lagi? Pengen apa lagi? Ngajakin duet kali ya. Ngajakin duet? Iya. Oke, Mawar akan mengajak duet dengan dua peserta tersebut. Jadi kita kasih kesempatan peserta yang nomor 2 untuk berduet dengan Mawar. Lagunya apa? Aku dan dirimu. Aku dan dirimu. Peserta nomor 2 siap? Siap. Oke, kita mulai aja. Mudah-mudahan dia siap di belakang ya. Silakan, Mawar. Ya, tadi kita sudah dengarkan duetnya Mawar dengan kedua peserta. Silakan Mawar langsung pilih saja. Mana yang Ari Lasso betulan? Dua-duanya benar-benar mirip banget ya. Jadi aku benar-benar nggak tahu. Kamu pilih nomor 2, nomor 3? Atau pilih aku? Ya dan nomor 2. Nomor 2? Nomor 2. Yakin kamu nomor 2? Iya. Benar? Aduh. Kenapa sih? Batuk, Pak Ji. Kenapa milih 2 sih? Gak tahu, suaranya mirip banget. Jadi aku harus pilih salah satu. Eh bener. Pilihan kamu tuh sama banget sama pilihan aku. Oh iya? Hei! Juga. Berarti tetap pilih nomor 2 ya? Oke, kalau kita gembok jawabannya. Kunci, Mas. Kita langsung aja suruh keluar ya. Peserta nomor 2, langsung keluar dan nyanyikan. Ternyata nomor 3 harusnya. Tapi suaranya mirip banget sih beneran. Mirip banget suaranya lo, Mas. Iya, tadi mirip banget ya? Mirip banget. Mirip banget ya, nanti kamu akan nonton sih. Kamu 2 dan 3, satu tetap beliau itu? Ya. Tetap aku. Wah, hebat kamu, suaranya mirip banget sama Ari Lasso. Hasil. Katanya kamu selain nyanyikan lagu menirukan suara Ari Lasso, kamu juga bisa menirukan suara Mama Bolo-Bolo. Aduh, masa gak jomplang banget? Mama Bolo-Bolo. Tinatun. Tinatun. Ya, ya. Beda dong. Kalau udah diem berapa detik tuh pasti punchline. Udah kebaca ya? Bukan, kalau tadi bukan punchline. Apa? Memang pengetahuannya terbatas. Ada suara siapa lagi yang bisa kamu tiruin? Ada suara Charlie. Charlie Chaplin? Bukan, Charlie Chaplin gak ngomong. Charlie... Gila ya, ST12. Gue tuh baru mau gini loh. Kita coba dengerin ya, ST12. ST12. Coba, silakan. C,
Cintaku, cintaku padamu hanya seperti dulu. Yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Sayangku. Mantap! Kombinasi Charlie sama Bang Haji Roma. Iya, iya. Emang terinspirasi dari dua-duanya, iya. Satu lagi. Bam Simpson. Bam Samson! Bam Samson! Samson! Sekarang lu duet berdua. Ayo. Sama-sama duet. Jago nih. Siap. Bam Samson akan berduet dengan Ariel Noah. Ariel. Siap. Oke, lagunya? Lagunya Bams. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku. Kayak orang cacing. Ariel Noah. Iya, tapi gue ngeliat kan gue ngeliat dari dekat. Iya. Iya kayak orang. Kan Ariel kalau nyanyi gitu mah suka disipit-sipitin. Ya tapi nggak. Gayanya dia. Iya nggak yang. Yaudah deh, Arielnya nggak sipit ntar. Oke, coba Ariel. Sekali lagi, sekali lagi. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Ariel. Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Ini kayak orang step. Oke, tepuk tangan buat Azil dan juga Gilang, luar biasa. Kita kembali lagi sekarang, tetap di Ada Show. Mantap! Masih di Ada Show. Mantap! Zel. Ya, Mas. Kemampuan yang kamu miliki tadi menirukan banyak karakter suara itu tidak mudah. Itu sebuah kekuatan sekaligus juga kelemahan seorang penyanyi sebenarnya. Kadang-kadang kita menjadi sulit menemukan diri kita sendiri. Betul sekali, nah, kamu belajar itu gimana dan kamu tuh pengennya kayak gimana ke depan? Aku sih belajarnya tuh sebenarnya nggak belajar, jadi mengamati cara nyanyinya orang aja. Itu belajar itu namanya? Iya sih. Ya. Belajar namanya. Maksudnya nggak diniatkan untuk. Aku belajar buat bisa niruin siapa gitu, nggak diniatin gitu. Jadi emang cuma ngeliatin cara dia nyanyi gitu. Terus alam bawah sadarmu menirukannya. Alam bawah sadarku menirukannya. Terus kedepannya kamu pengen gimana? Pengen jadi Azel yang seperti apa? Aku sih dari dalam hati yang paling dalam itu pengennya ya kayak Mawar punya lagu dan lagunya dikenal banyak orang. Makanya aku nggak terlalu sering bikin konten tentang impersonate ini. Oke. Biar orang tuh nggak lupa juga bahwa aku juga musisi seperti semua musisi pada umumnya. Dan bisa gitu. Punya karya sendiri yang otentik. Kita langsung saja akan memberikan pertanyaan cepat buat mereka berdua. Okay. Untuk Mawar ya. Untuk Mawar. Mawar, saya pernah melakukan hal terbucin untuk pasangan, yaitu? Nggak tahu sih, nelfon sampai malam mungkin. Apa? Nelfon sampai malam? Nelfon sampai malam. Nelfon sampai malam. Oke. Hal paling memalukan dalam hidup saya, namun orang lain belum tahu. Saya pernah masuk selokan pas saya masih SD. Oh iya? Iya. Pasti selokannya langsung jadi bening ya gara-gara kamu masuk. Oh. Ini lanjutannya minggu lalu nih, Dre. Iya. Mas, lu ngerayu apa ngedongeng? Pertanyaan terakhir. Saya mudah merasa baper ketika pasangan saya melakukan? Nge-like foto cewek lain. Wajar, itu sebuah manusiawi lah kayak ya. Tidak apa-apa. Oke, sekarang untuk Gilang. Bakal panjang kayaknya. Gilang. Kalau aku harus memilih partner host antara Ivan Hakim atau Ramzi, maka aku akan memilih Ari Lasso, Andre Taulani. Tidak ada masalah di sini. Tapi aku mau mereka. Jangan bilang, jangan cari aman. Aku menjilat. Kamu jangan cari aman. Ivan Hakim atau Ramzi? Jawab. Ramzi. Kenapa? Karena aku besoknya baru sama Ivan. Oke. Sekarang Ramzi dulu. Apa sih? Berarti kamu gak suka sama Ivan Hakim? Gak suka. Kenapa? Karena dia ibu-ibu. Oke. Oke, karena Ivan Hakim ibu-ibu, berarti Ramzi? Bapak-bapak. Jika istri aku bilang aku ikhlas menikah lagi, maka kamu akan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Menikah lagi? Enggak.
Tadi kan terima kasih. Karena itu tanda kesetiaan. Aku akan menjawabnya, setelah itu aku akan setia sama kamu sampai ajal memisahkan. Wah, luar biasa. Hal yang harus saya perbaiki dalam hidup saya adalah betisku harus kukecilkan. Menjadi host atau komedian? Host. Why? Karena menjadi host bisa menjadi komedian juga. Terus kalau komedian gak bisa jadi host? Bisa. Bisa? Ya. Kenapa kamu milih ya? Karena aku harus jawab cepat. Oke, kalau gitu. Thank you. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak untuk siap. Mawar, Gilang, Azel. Azel, thank you banget. Thank you banget. Terima kasih buat semua. Terima kasih juga sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan ada show setiap Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Hanya di Trans 7. Kita kembali lagi nanti di Ada Show. Mantap! Mantap.